8 potret Ryanza, Cipung, naik kuda poni, cuma pakai singlet tapi tetap ganteng gemesin. Ryanza Malik Ahmad dikenal sebagai salah satu anak selebriti yang paling populer di tanah air. Segala hal yang dilakukannya selalu sukses jadi sorotan dan bikin gemas netizen, begitu juga dengan kali ini. Naik kuda poni, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memamerkan gayanya yang ganteng dan menggemaskan. Penasaran seperti apa foto-fotonya? Yuk intip! Seperti inilah potret terbaru Ryanza Malik Ahmad yang sedang bersiap seru-seruan naik kuda poni. Cute banget, seakan sudah jago banget, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sama sekali nggak takut duduk di atas kuda poni. Meski sudah memakai helm pengaman dan dipandu petugas, Ryanza tetap dijaga oleh sang babysitter, Susrini. Lihat saja bagaimana Susrini yang tampak selalu memegangi singlet putih balita yang akrab dipanggil dengan nama Cipung itu. Meski cuma pakai singlet di siang bolong, Cipung tetap terlihat ganteng dan menggemaskan. Ia bahkan juga tampak keren dengan kacamata hitamnya. Melengkapi looknya hari itu, Cipung juga terlihat memakai celana pendek dan sepatu boots yang kece abis. Alih-alih takut, Cipung justru terlihat sangat menikmati dan antusias saat diajak berkeliling dengan kuda poni yang dinaikinya itu. Di akhir postingan, terlihat potret Cipung dengan gaya dan ekspresi menggemaskan saat memakai bucket hat miliknya. Cute!